أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموتربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتPendengar Ummahat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita di pagi yang berbahagia kita mengambil masa untuk memuhasabah diri dalam membetulkan hati kita supaya ikhlas lillah kerana Allah. Oleh kerana ingatlah bahawasanyaDi dalam satu ayat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, Ula'ika alladzina hadahumullahWa ulaikahum ulul albab. Di dalam ayat ini sebagai mukaddimah permulaan kita majlis ilmi pada pagi ini untuk sama-sama kita menjedari diri kita bahawasanya manusia ni Allah Ta'ala jadi seperti manaAllah Ta'ala turun ke Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita nak melaksanakan hidup kita. Tanpa Quran ni, ya kita nak pergi tak boleh. Sabit itulah setiap sudut ayat ni menjadi ibrah, pengajare, gambare kepada kita. Menjadi katalog dalam kita nak mengguna sistem kehidupan kita hari ini sehingga kita jumpa dengan Allah Ta'ala yang menjadi kita selaku hamba.Sebab itulah dalam ayat yang saya baca saat ini, Alladzina yastami'una al-qawl, bagi mereka-mereka yang suka mengaji, suka dengar, suka menuntuti ilmu. Nah, supaya ngapak kita hak mari hari ini lah. Nah, saya yakin bahawasanya kita mari ini tak lain tak bukan ikhlas kerana Allah. Nah, orang yang jaya ni bukan orang yang kecil, orang yang ceramah. Nah, orang yang jaya ni bukan orang yang dengar saja. Nah,Orang yang jaya ni orang yang dengar, lepas tu dia buat. Nah, orang yang kecek, lepas tu dia buat. Kalau tengok orang pandai kecek belakang. Nah, tok guru ceramah belakang. Nah, cuma nak cari orang yang patibak tu. Nah, cuba kita perhati. Tok guru kadang-kadang dia ceramah, sedekah. Kadang-kadang dia tak sedekah juga. Nah, sebab itulah Allah Ta'ala ni dia tak ada wak koyok win. Nah, dia tak ada gilikong kata...Alladzina yastami'una al-qawl, orang-orang yang suka ngaji, suka dengar, nah, suka kecek, suka ngajak dari kalangan demo tu dak. Allah Taala koci ayat ni dengan fayattabi'una ahsana. Nah, mereka ikuti dan mereka patuhi, mereka patibak, nah, mereka buat dengan apa yang mereka dengar dan mempelajari. Nah, tengok tiga kerata ayat.Orang ajar ngajar, orang ajar kecek, orang ajar dengar, tak kira lah. Nah, Allah Ta'ala koci dengan apa? Koci dengan fayattabi'una ahsana. Nah, bukan ngaji saja. Nah, bukan kecek saja. Bukan dia ikuti dengan perkara yang dia pelajari.
Lepas tu ada ganjaran dia. Ha, ni nak ayat kata Islam. Nah, sabit kita nak ayat kata tanpa Islam dan juga tanpa katalog Quran, ya ciwit ni main mika, tak ada jati diri, tak ada harga dalam hidup kita. Sabit itulah Allah Taala royak balah ni, suruh kita buat balah ni, ulaikal ladzina hadahumullah. Nah, maka merekalah berhak. Merekalah yang sentiasa mendapat hidayah Allah. Dalam hidup kita ni hak kita nak hidayah Tuhan. Dah hidayah di setiap sudut segi. Nah, bukan kata hidayah Islam saja dah. Nah, hidayah muka lain pun kita hendak juga, kita perlu juga. Sabit itulah pendengar yang dirahmati Allah. Hidayah ni adalah salah satu perkara yang kita kena minta nak-nak hari. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wala takhtimna bi su'il khatimah. Kena doa semua. Dah kalau kita rasa sepengah boleh hidayah Islam kat mangkong dah lah. Nah, syurga dah kita ni. Tak patut dah kita doa Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah. Hey, ya Allah. Nah, minta lah akhir-akhir ayat kita ni mati dalam jalan yang molek. Nah, mati dalam jalan Islam. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam hakak adik kita ni beriman dengan Allah. Mati dalam hakak adik kita ni tidak syirik dengan Allah. Mati dalam hakak adik kita ni tidak ada orang panggil kata perkara-perkara yang bersangkut paut dengan anak adik. Nah, husnul khatimah, minta sama jadikanlah kematian aku ni di akhir-akhir ayat ni menjadi husnul khatimah, mati yang comel, yang molek beriman dengan Allah. Dan setiap perkara yang kita duk sangkut kita selesai bida. Nah, sabit telah Allah Taala kata ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaikahum ulul albab. Nah, dan merekalah orang-orang yang bijak, orang cerdik. Nah, sabit tu Allah Taala memberi dua kurnia kepada orang yang suka ngaji, suka dengar, suka kecik apabila dia buat, dia tiba-tiba menjadi orang-orang yang boleh hidayah dan juga memperolehi prataktra daripada Allah kata orang yang bijak. Nah, ni sebagai mukadimah kita pada pagi ni. Nah, supaya kita betul niat kita molek. Nah, kita cari perkara-perkara yang kita rasa kata tak jelas bagi kita. Ingatlah bahawasanya di dalam sebuah hadis akhrajahu Abu Daud mengajar kita, man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid arfahul jannah yaumal qiyamah ya'ni rihaha au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sama ada lelaki dan juga perempuan, orang muda dan juga orang berusia, ingatlah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakyat kata man ta'allama ilma, bagi mereka yang menuntut ilmu. Ha, ni cocong lalu dah. Nah, orang yang tak ngaji tak sekecek dulu dah, tapi orang yang wahing ngaji, man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Nah, tak kira lah sudut ilmu gapo pun hak yang ngaji yang datangnya daripada Allah. Nah, ilmu bomo pun baik. Nah, ilmu nego pun baik, ilmu agama pun baik. Dan ilmu wisawakon pun baik. Dan tak kira lah ilmu gapa-gapa pun yang Allah Ta'ala bui kepada hamba dia. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Nabi kata, hei umat Nabi SAW, lelaki dan juga perempuan, dari gulungi orang yang suka ngaji, janganlah kamu menuntuti ilmu agama Allah itu hanya sekadar kata liyusiba bihi ardan minad dunya. Sekadar kata munak ke dunia saja ya. Nah, tak ada ikhlas kerana Allah. Nah, ramai orang ngaji kerana dunia. Liyusiba bihi ardan minad dunia, tak betul hati dia. Hati ni dia penting cut samkan bagi kita selaku manusia. Dia kita pergi dia tak kemah, dia lari selalu tu. Nah, ingatlah setiap pengajian, setiap pahala yang Allah Taala nak kurnia kepada kita ada dua perkara. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba' sunnah. Tak ada dua perkara ni saja kita menjadi orang muflis dan orang rugi di depan Allah. Tak ada ganjaran pahala kita. Sabit itulah liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfahul jannah yaumal qiyamah ya'ni rihaha au kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Berasa kata deh, kita buh minyak mutuh penuh malah nak mari ngaji. Nah. Tapi kita mari ni kita tak bolak hati kita kerana ikhlas pada Allah dan juga nak itibat sunnah. Dan mari kadang-kadang nak orang kata kita rajin. Nah. Mari kadang-kadang nak orang kata kita ni ada piti. Nah, mari kadang-kadang nak orang nampak kata kita orang ada ilmu. Nah, mari kadang-kadang nak cur kepada jiran kata kita ni pergi ngaji sokmo. Demo tak ngaji, demo tak tahu gapo. Nah. Kadang-kadang ngaji ni nak uya dia ada hujah. Nah. Tak sedo ayat gapolah kita, kita lebih dari demo lagi. Tiap-tiap hari hak kita tak rasa pelak pergi ngaji Islam larang dengan majlis ummi. Nah. Sampai itu balas ning-ning, lam yajida arfahul jannah yaumal qiyamah. Nabi kata kamu tidak akan bau-bauin syurga. Apatah lagi kita nak masuk syurga. Nah. Tujuan kita ni tak ada lain tak bukan dia kita mati kita nak syurga. Nah. Kalau Allah Taala tak bagi syurga kita, ai rasa berat juga. Sebab itulah pendengar yang dirahmati Allah, waqo kita pada pagi ni kalau bahasa sia dia panggil ya on air deh. Jangan kamu berduka cita, jangan lemah semangat. Pendengar yang dirahmati Allah. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-139. Allah Ta'ala memberi gambaran kepada kita selaku ummah, selaku hamba umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mari nak kecek ayat ni. Ayat yang Allah Ta'ala turun ke di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-139. Lepas tu kita mari tengok asbabun nuzul dia. Lepas tu kita tengok dengan huwakak kita nak ngaji hak kita rasa kata boleh menjadi panduwe kepada kita selaku ibu kepada anak-anak dan juga tok laki seorang suami. Dan kita nak membimbing ahli keluarga kita di rumah balah mana. Oleh kerana kalau kita tengok sifat retina dengan rejatan ni dia tak serupa dah. Nah. Retina ni dia sifat lemah sikit. Nah, rejatan ni dia sifat keras sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Satu kerate ayat. Yang Allah Taala turunkan di dalam surah Ali Imran untuk memberi ibrah pengajaran kepada kita selaku hamba. Khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimah kata wala tahinu dan janganlah kamu berasa lemah. Ha ni berasa on air jalah dah ni. Janganlah kamu berasa lemah. Lemah untuk gapo? Nah, duk dia-dia kita nak perah, kita nak lemah dia taklah jadi. Nah. Kadang-kadang kalau orang tok laki berasa kata nak murih, nak marah, nah, tak ada tanggungjawab. Kita berasa lemah tak? Berasa lemah sebab tu kita reti nak. Nah. Pasal kok gapo kita ngayak ni? Yang Allah Taala kata janganlah kamu merasa lemah. Sedekat hak ning ni lebih besar lagi menjadi gambar yang cuba kita tengok. Kita ni kadang-kadang kita lemah oleh kerana tok laki tak kelik rumah ya. Nah. Kadang-kadang kita royak gapo anak tak dengar ya. Cuba kita tengok. Allah Taala wui satu gambar kepada kita hak lebih besar pada tu lagi. Wala tahinu dan janganlah kamu merasa lemah. Lemah ke atas gapo? Dalam memperjuangkan agama Allah. Dalam kamu mempertahankan dan menegakkan agama Islam. Ha, nak ingat kata ayat ni. Bakpo boleh Allah Ta'ala kecek balah ni. Oleh kerana asbabun nuzul dia ni adalah pada ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud. Ha, ni nak gambar kita ni jangan lemah bakpo. Jangan lemah atas dasar nak mempertahankan Islam. Jangan lemah atas nak menegakkan agama Islam. Besar ke tu? Nah, kadang-kadang kita lemah dengan sebab oh nak beli kereta duit tak cukup. Oh lemah mangat kita. Kadang-kadang kita lemah kalau orang ngajar kat mari ngajar ke tak sedengar dia ngajar. Oh lemah dah kita. Kadang-kadang kita ajak kawan guru kita rapat-rapat mari dengan ngajar dia tak semari. Oh lemah dah kita putus asa dah.
Nah. Tak ada dah. Kalau kacau pun tak ada dah. Lemah dah kita. Kadang-kadang tu lelaki kita marah sikit, mula mecok lalu dah tak sewak lauk dah. Nah, hak daripada 3 piye potong sepiye. Nah. Hari ni nasib tengah hari tak sama ke. Ha, we give makan kedah. Kita jangan masuk hari ni, boikot. Nah. Tapi ayat ning-ning Allah turun ke kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana? Ketika peperangan Uhud. Ada beberapa sahabat yang Nabi keruh untuk tunggu di atas bukit Jabar Rumah dia panggil. Ni orang pergi umrah dia tahu. Pergi di Jabar Rumah untuk menjadi tentera anak mana? Ni. Dia di dalam peperangan Uhud ni dia berlakunya di kawasan Badar. Ni. Patu dalam-dalam kawasan tu dia ada satu bukit nama Jabar Rumah. Dinamakan Jabar Rumah ni oleh kerana masa peperangan Uhud, Nabi SAW memerintahkan beberapa tentera Islam dari kalangan sahabat untuk tunggu di atas bukit tu. Nanti nak mana? Oleh kerana apa? Di dalam perang ni dia nak ada tentera berkuda dari kalangan kaum musyrikin Mekah. Nah, Nabi bijak cekak dah, Nabi dia orang terima wahyu. Nah. Sabit itulah Nabi keruh kepada tentera Islam di antara kalangan sahabat yang pandang mana, dia tunggu di Jabar Rumah. Ha, nanti tengok kata kalau lah ada tentera berkuda mari, nanti panah. Dan didapatinya di dalam peperangan Uhud ni, tentera berkuda yang diketuai oleh Khalid ibn Walid sendiri. Nah, masa tu Khalid ibn Walid tak masuk Islam lagi. Ya, Khalid bin Walid ni dia orang bijak dalam bab perang. Bahkan dia adalah ketua bagi penunggang kuda, tentera berkuda. Pendengar yang dirahmati Allah. Didapatinya kita ringkas sikit sejarah dia sebab panjang kalau kita sejarah. Di dalam peperangan Uhud dari kalangan sahabat tentera bermanah yang duduk di Jabar Rumah tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dengar semua sejarah ni. Membawa kepada ada kematian. Setengah riwayat kata dua daripada kalangan sahabat yang datang daripada Muhajiri. Dan sahabat Muhajiri ni sahabat yang hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Dan di antara kedua-dua orang ini orang yang penting bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kasih. Ha, tu jadi satu gambar yang besar bagi kita. Di antara yang syahid dari kalangan Muhajiri adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, pak dara Nabi sendiri. Hamzah orang yang jaga Nabi, orang yang jadi background Nabi, orang yang defak Nabi, orang yang saya kepada Nabi dan Nabi saya kepada Hamzah. Siapa ke di dalam setengah riwayat kata dinamakan Amul Huzul, tahun yang sedih oleh kerana matinya syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Siti Khadijah dia pada tahun yang sama. Ning no ayat kata ujian berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam. Nah, bukan dengan sebab tok laki sore ni, bukan dengan sebab anak tak dengar ni. Ni kejok agama ni, cuba kita tengok. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Dan sahabat yang kedua, setengah riwayat kata Umair. Mus'ab bin Umair. Yang gugur dalam syahid. Dalam peperangan Uhud. Dan juga 70 ataupun lebih kurang 70 daripada sahabat Al-Ansar. Dari kalangan sahabat Ahli Madinah. Pendengar yang dirahmati Allah. Kita kacik bah Hamzah sore. Nah, apabila tersyahidnya, tergugurnya syahid Hamzah, pak dara Nabi di dalam peperangan Uhud, sedih Nabi. Nah. Waktu Nabi sendiri setengah riwayat kata cabut gigi-gigi dia. Oleh kerana apa? Oleh kerana satu perbuatan sahabat yang Nabi keruh dia, Nabi suruh dia tunggu di Jabar Rumah tapi dia tak taat. Nah, ini menjadi satu pengajaran kepada kita. Dah buku taat kepada ketua ni dia wajib. Dah kita kena taat pada ketua ni. Oleh kerana ada dah pengajar dan pengalaman
agama Islam masa perang di peperangan Uhud, apabila tidak turut patuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa kepada kalah dalam peperangan. Ha. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala menurunkan ayat wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kamu berduka cita. Berduka cita terasa apa? Terhadap apa yang menimpa ke atas kamu. Nah, oleh kerana peperangan Uhud, nah, daripada nak boleh harta ghanimah, dia ada perang ni, dia ada harta sisa-sisa hak ditinggal oleh musuh. Nah, oleh kerana mereka saat ni hak duduk di jabar rumah ni tak sabar. Ha, dia buku sini. Bukan kata dia tak setau. Ah, ha, dia nak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila di dalam perang ni dia berasa kata benar dah Islam. Nampak musuh lari pergi berat dah. Dia tinggal harta-harta senjata perang dengan kuda dengan gapo tu. Dah pasal dia duduk atas bukit tu, dia kata benar dah pak kita tak ada apa dah. Nah, mereka tidak sabar dengan harta perlinggalan ataupun harta ghanimah yang ditinggalkan oleh musuh. Tu dia turun daripada bukit tu. Nah, dia berasa kata dia benar cekak dah. Tapi dia tak khabar kata taat kepada Nabi ni, taat kepada ketua ni lebih penting daripada harta ghanimah. Ha, ini nak ajar kita sebagai pendengar yang dirahmati Allah. Nah, kadang-kadang kita tak sabar dalam kita nak memiliki sesuatu ni, dia jadi masalah juga. Nah, supaya dengan perang Uhud, nah, nak kepada harta ghanimah doa ni, siapa tak taat ke Nabi dan membawa kepada kekasih Nabi ataupun orang yang Nabi kasih, Hamzah bin Abdul Muttalib ni, tergugur syahid dalam medan perang. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-139 mengajar kita wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Nah, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi. Nah, orang-orang yang dimuliai oleh Allah. Dah, mudah puasa bapaknya. Dah, sabit tu di dalam riwayat lain kata, Khalid Ibn Walid, apabila turunnya tentera bermana, dia pusing ke bukit, dia serai semula Islam daripada belakang, sehingga kata Islam ni kena bertahan naik ke atas bukit yang tinggi. Nah, waktu Khalid ni, dan juga tentera berkuda dia ni nak naik katik sampai ke atas bukit, nak bunuh Nabi SAW. Tapi Nabi doa dalam jelak-jelak tu, minta wi Allah Ta'ala ni, jangan wi sapa musuh-musuh dia sapa ke atas bukit yang tinggi. Ni ada di dalam doa Nabi. Siapa Allah Ta'ala terima doa Nabi, in kuntum mu'minin. Dah, sekiranya kamu, hei pendengar yang dirahmati Allah, orang-orang yang benar-benar berimi dengan Allah. Sabit itulah di dalam ayat ni. Allah Ta'ala nak mengajar kita selaku hamba dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, kalau kita tengok in kuntum mukminin ni, ayat lepas pada ayat wala tahinu wala tahzanu. Bahkan kalau kita tengok ulama dia keruh kita selaku hamba supaya kita mendalami iman kita dulu. Nah. Kena kemah molek iman kita ni. Dan iman kita tak kemah, dia gelecah selalu. Nah. Sabit itulah di dalam ayat lain. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kanallahu 'aliman hakima. Setengah ulama tafsir kata ayat ini terus lepas pada ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, ingat bahawasanya pendengar yang dirahmati Allah, dalam kita nak menegakkan agama Islam, dalam kita nak mempertahankan agama Islam, kita tak boleh lemah. Nah, tak boleh lemah sama sekali. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita adalah agama yang mulia dan tinggi di sisi Allah. Ni Allah Ta'ala kecek dalam Quran dia. Nah, kita nak bosan apa? Nah, in kuntum mu'minin ni, klik tanya hati kita. Kalau kita mipanhan dengan atuk laki kita, kalau kita mipanhan dengan ahli keluarga, anak cucu kita, kalau kita mipanhan dengan jiran tetangga kita, kita nak jadi orang lemah sepungan kita orang tak ada tuhan gitu. Sedangkan Nabi ni, orang yang dia kasih Hamzah bin Abdul Muttalib ni mati dalam perang Uhud.
Dan Islam hampir-hampir dihancurkan secara seluruhnya di dalam peperangan Uhud. Tapi mana Pak Nabi kata? Nih. Bukan kata Khalid bin Walid tak kuasa naik dengan kuda dia. Nabi nak jalan gitu ya. Dengan sahabat-sahabat lain untuk bertahan. Dah untuk mempertahankan diri daripada diserangi musuh. Kalau nak kacau perang pun tak boleh kira. Nih. Jatuh demo dah. Tapi teh undur naik ke atas bukit. Lepas tu puak-puak musuh ni kacau lagi turut untuk nak bunuh Nabi SAW. Tapi mana Pak Nabi kata ni menjadi satu gambar pengajar kepada kita. Nabi dan para sahabat ni mempertahankan agama Allah iaitu Al-Islam. Dah kita kadang-kadang mempertahankan diri kita sendiri ya. Dah untuk diri kita ya. Puatueng ya. Nah, kadang-kadang untuk anak kita ya. Kadang-kadang untuk keluarga terkung kita ya. Nah, Nabi ni mempertahankan agama Islam dan sahabat dia. Jaga untuk disampaikan kepada kita Al-Islam semenjak daripada 1400 tahun lebih. Pada gantungan sahabat dia, dia gantung dengan mata dia ni geda. Dia gantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala oleh kerana wa antumul a'law. Agama yang diturunkan oleh Allah, nah, kita kena klik pada dia. Nah, sabit tu di dalam hadis lain. Nak rakyat kata dulu kunna fil jahiliyah dalam satu riwayat hadis. Kalau saya tak silap, Huzaifah ibn al-Yaman, salah seorang sahabat Nabi, dia tanya kepada Nabi. Dah nak rakyat kata fuk kita ni dulu duduk dalam hakak de jahiliyah. Dah orang tina tak ada makna. Tak ada keistimewaan dia. Dah berasa nak pakar-pakar, berasa nak tohok-tohok. Dah orang tina tak ada sitik, tak ada hok di dalam jahiliyah. Nah, apabila datangnya agama Islam, diletakkan martabat orang perempuan ni ummahat tinggi lebih pada orang lelaki ada. Nah, dari setiap segi ni kadang-kadang orang tina lebih pada orang lelaki ada. Nah, kadang-kadang nak bawa belanja ni, orang tina ni nanti nunggu ya, orang jatuh nak cari piti. Nah, kadang-kadang orang tina ni kena sedia rumah ke dia, dapur ke dia, pakaian dia, kena jaga dia, jangan wi dia berasa kata dia tidak amir duduk di dalam rumah. Tu kerja orang jatuh kena sedia belaka tu. Nah, tapi di masa jahiliah tak ada balah tu. Sabit itulah Al-Islam, agama yang diturunkan daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada ummah. Kalau sekiranya kita ikhlas lillah kerana Allah, kita memperjuangkan agama kerana Allah, kita menjaga dan mempertahankan Islam kerana Allah, apa boleh kita tidak kembali kepada Allah? Nah, dalam keadaan kita susah, kita penat, kita letih, kita diuji. Nah, sabit tu di pagi ni saya harap kata nah, satu karakter ayat di dalam surah Ali Imran ni untuk mengajar kita, nah, untuk memandu diri kita, untuk membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Nah, oleh kerana kita tengok ayat ni diturunkan oleh kerana duk bimbel takut sahabat ni berasa perah, nah, berasa sedih, berasa berduka cita, berasa lemuh dalam nak mempertahankan agama Allah. Oleh kerana perang tu perang kalah dah. Nah, Hamzah orang hok hebat dalam perang pun gugur syahid dah. Nabi sendiri pun paksa kena hundur. Nah. Patah gigi-gigi Nabi sendiri pun. Jadi Allah Taala turun ke ayat ni. Nah, jangan kamu berjuka cita, jangan kamu berasa lemah. Sesungguhnya agama kamu Al-Islam mengatasi agama lain dan kamu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tapi dengan syarat so ya, sekiranya kamu tu benar-benar beriman kepada Allah. Nah, ni ayat yang saya baca di dalam surah Ali Imran. Dan di dalam ayat yang saya kata, setengah ulama tafsir kata turun selepas daripada ayat surah Ali Imran 139 saat ni, wala tahinu fi btigail qaum, dan janganlah kamu merasa lemah, hilang semangat, nah, dalam memburu musuh yang menceroboh itu. Nah, makna kata dalam peperangan Uhud, nah, dah kita tak ada taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tercatat bahawasanya peperangan itu kita terpaksa kena undur. Nah, bukan kata kita kena undur sampai bila-bila dah. Nah, oleh kerana Allah Taala sendiri turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi semangat kepada para-para sahabat dia, mung jangan berasa takut dan berasa lemah kepada mereka. Bahkan kita ada masa lagi. Nah, tapi dengan satu syarat, in kuntum mukminin. Ya, sekiranya kamu yakin dengan Allah
Dan Allah yang nak situ ya. Nah, sabit tu orang syirik ya. Saya duk perhati orang syirik ni. Kalau tanya dia percaya tak Tuhan, percaya. Nah, kita tanya dia. Kalau kita tanya kata, apa-apa kita untuk umur? Dah duk gini nujum? Oh, ihtiyar dia kata. Ihtiyar. Ihtiyar dengan sebab ke apa? Dengan sebab berasa kata, minta saja tak jadi. Ni di buku ni. Tapi Allah Ta'ala dia tak say balas tu. Dia jadi balas tu, syirik selalu dah. Kamu mempercayai orang selain daripada Allah. Nah, ingat kata sekut sama. Nyawa kita, harta kita, anak kita, dah tenaga kita, anggota tubuh badan kita segar sampai hari ini boleh dengar orang ngajak. Semua tu datang daripada Allah. Nah, bertambahnya iman kita percaya kata datang daripada Allah. Allah Ta'ala akan tambah. Dia buku Allah Ta'ala uji ni. Buku dia ni tak percaya mana tu. Nah, boleh jadi dia jauh dengan Tuhan, dia tak semaya, dia tak baca Quran, dia tak dengar orang ngajar, boleh jadi. Nah. Tapi kalau orang dengar orang ngajar, orang dekat dengan Allah Ta'ala melalui solat, nah. Orang suka baca Quran, suka dengan tafsir Quran, suka dengan hadis Nabi, kalau duk syirik lagi berat benar. Nah, sambil berdoa dengan Allah supaya tidak ada walaupun sedikit pun perkara yang syirik di dalam tubuh kita. Suruh Allah Ta'ala we bersih daripada syirik. Oleh kerana syirik ni dosa yang Allah Ta'ala tidak akan apung. Nah. Dosa yang Allah Ta'ala tidak akan terima taubat seseorang apabila dia syirik dengan Allah. Nah, dia pucuk orang syirik ni, dia pucuk dia tak percaya mana Tuhan. Nah, oleh kerana dia tak dekat dengan Tuhan. Pendengar yang dirahmati Allah, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Nah, kerana kalau kamu menderita sakit, luka ataupun mati, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakit sepengamung ya. Nah, seperti penderitaan kamu sedekah kamu mengharapkan diri ataupun dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Ha ni. Ayat ni nak mengajar kita supaya gapo? Ingatlah bahwasanya orang yang tidak mempertahankan Islam, orang yang tidak memeluk agama Islam, orang yang tidak berime dengan Allah, mereka tidak ada tempat tuju. Nah. Nah, dia nak kami tak siapa selain daripada Allah. Dia tak percaya mula dak. Bahkan dia perang, dia menjadi musuh bagi Allah. Nah. Sabit tu di sini ni nak we kita yakin bahwasanya walaupun kita diuji, walaupun kita memperolehi kekalahan, walaupun kita Allah Ta'ala nak uji setara mana di dalam rumah tangga kita, nak uji tok laki kita, nak uji anak pinak kita, nah, nak uji jiran tetangga kita, ingatlah bahwasanya Allah sentiasa bersama dengan kita. Nah, kita boleh minta Tuhan, boleh ngaduha dia. Nah, sampai itu kita duk bimai bapanya. Nah, sedekat orang-orang yang tidak mengingati Allah dan memusuhi Allah ni, dia tak ada tempat kelik dia. Nah, dia pergi dengan nyadar gitu ya. Dia tukar dengan sama manusia hak doa tu ya. Bahkan kita orang yang beriman, tempat kembali kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, minta kepada dia. Oleh kerana apa? Oleh kerana iaitu balasan yang baik pada hari akhirat kelak datangnya daripada Allah. Sabit itulah kita ni, kita kena yakin kepada Allah kata setiap perkara yang comel, yang molek, yang ikhlas, nah, kita itibak sunnah, kita akan dikurniakan ganjaran pahala kepada Allah, nah, daripada Allah di depan Allah Ta'ala. Nah, kita minta ya Allah. Sabit itulah di dalam kisah hak tiga orang duduk dalam gua, okay? Nah, tiga orang duduk dalam gua, nah, apabila ditutup dengan batu besar, nah, secara ringkasnya ketika hidup lagi dia boleh minta Tuhan dengan amalan ikhlas dia. Nah, di antara gulungnya tiga orang pemuda sakning tu pakat berdoa belaka, pakat minta belaka, cuba kita mari cik tengok weh. Nah, gapo hak kita buat lillah kerana Allah. Dan ikhlas menjadi bulat. Dia cik tengok cik pergi mari, ada di antara tiga-tiga orang lelaki yang terperangkap ataupun tersekat di dalam gua sakning ni, perkara yang dia buat ikhlas kerana Allah. Siapa ke dia doa dengan Allah? Dia, supaya Allah Ta'ala buat kira lah dengan amal lehak ikhlas dia saat ni. Dia, kalau betul lillah kerana Allah, we buka pintu gua. Tak itu. Dia, secara ringkasnya.
Ning nak ayat kata atas dunia, ketika hidup boleh minta dengan Allah Ta'ala. Nah, dari sudut amal ikhlas dia tu. Pas mati tak kena kecek. Nah, sebab itu bahawa kita ikhlas sungguh kepada Allah. Mari ngaji, nak wirti untuk kita nak patibat dan juga kita nak royak ke orang lain. Nah, untuk kita nak mendidik suami kita di rumah. Nah, untuk nak mendidik anak-anak kita di rumah. Boleh kita minta dengan Allah Ta'ala. Nah, kita munajat dengan Allah Ta'ala. Hey, ya Allah. Hamba ni tak ada tujuan lain ke apa kali pergi ngaji. Yang pertamanya nak hidayat Tuhan. Nah, nak hidayat Allah. Dan yang kedua, nak uya dicerah dalam hidup kita, dalam kita nak melaksanakan kehidupan harian kita. Yang ketiganya, ya Allah, taksir wi ada benda khurafat, benda syirik, nah, untuk nak membersihkan diri kita daripada syirik. Nah. Dan yang terakhirnya, untuk aku nak membentuk anak-anakku menjadi anak soleh dan juga anak soleha. Mintalah, hey, ya Allah, dengan ilmu hak aku ada. Wi tajir, wi lacar mulut ni apabila royak ke anak, anak dengar selalu dah. Tak mustahil kalau Allah Ta'ala tak buih. Nah. Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita oleh kerana di sana ada sejarah-sejarah yang meyakinkan kita bahawasanya Allah itu sentiasa bersama kita. Nah. Orang sekat dalam gua pun boleh buka pintu gua. Nah. Sahabat Nabi yang kalah dalam peperangan Uhud boleh menang dalam peperangan lain. Siapa boleh ditubuh ke orang panggil ratban Islam di kota Madinah sehingga kepada kita hari ini. Inilah lebih kurang. Nah. Mulai ada ngajar setapak lagi. Betul tu. Inilah lebih kurang pengajian kita pada hari ini untuk menjadi kesimpulan di dalam diri kita. Dalam kita nak melaksanakan kehidupan harian kita. Dan ingatlah bahawasanya musuh yang sejati yang sentiasa bersama dengan kita iaitu Iblis laknatullah yang alaih setan ni adalah salah satu musuh yang sentiasa menggoda kita. Nah. Untuk mengajak kita jereluh di dalam ruban neraka. Nah, minta doa dengan Tuhan. Nah, dia tak tidur dia setan ni. Iblis ni dia tak tidur. Nah, dia goda semacam. Nak buat balas mana? Kalau dia orang rajin ngaji jadi ria, jadi takabur. Nah, kalau orang malas, wi malas sengoti. Nah. Kalau tidur, wi tidur tak bangun. Ha, ni kerja Iblis. Nah, kalau orang masak ni sedap dah, boleh puji pacak lu dah. Nah. Ha, berasa megah. Ha, ni kerja Iblis belakang ni. Dia mana perannya dia? Sabit telah ingatlah bahawasanya musuh yang sejati bagi kita selaku hamba yang beriman kepada Allah adalah Iblis laknatullah yang alih. Nah, minta jauh dengan Iblis. Nah, dia tak ada payah hal ini. Nah, nak kita nak menguasai Iblis dia tak payah hal ini. Nah, tidur kita, kita bismillah. Pagi kita, bismillah. Nah, nak buat kerja, kita bismillah. Nak makan, kita bismillah. Nah, kadang-kadang orang tanya kata, ustaz, doa panjang doa. Nah, doa ni panjang. Tak, bismillah tak apa dah. Nah, setengah hadis kata tidur ni bismillah pun tak apa dah, memadai. Nah, sepengah kita bangun pagi, kalau duk bosannya kita tak ada baca bismillah. Dah, dah kita terlupa Allah Taala, maka setan menjadi peluang bagi dia untuk nak goda kita. Sabik itulah bo setan goda kita gak. Ciwit kita terlawan ni nak ada panha sama. Nah, hijau dah tak masuk kita mongoh. Nah. Nah, kok tu kok ni kita marah. Nah, ngasain kita tak leleh kita bal. Ha, lebih kurang gitu. Nah, insyaAllah pada hari ini, nah, ingatlah bahawasanya kita ni hanya sekadar diuji dengan beberapa perkara yang sikit sahaja, nah, ataupun tak besar kali. Bahkan para sahabat diuji dengan peperangan tumpah darah, diuji dengan kematian gugur syahid Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Nabi sendiri berdarah dia dalam nak mempertahankan agama Islam. Tapi siapa orang yang wi nasihat wi semangat pada Nabi SAW? Allah. Nah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lam in kuntum mu'minin. Nah, sekiranya kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, nah, mintalah Allah Taala sabit. Nah, sabit tetapkan iman kita sehingga ke akhir hayat kita. Dan ingatlah kata ayat yang kedua saat ni, mereka-mereka yang memusuhi Allah dan tinggal Allah, tak ingat Tuhan, dia tidak ada jalan kembali dia. Bukan kita yang sentiasa bersama dengan agama Allah, kita ingat kata Allah sentiasa bersama dengan kita. Dan minta dia, insyaAllah supaya kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bijak, dan memperolehi syurga Allah Ta'ala jauh daripada neraka. Dan setiap gerak-geri kita, pendengar kita, pengajian kita dikurniakan ganjaran pahala daripada Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.